Halo sobat, kali ini Droidcius akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa root. Untuk bisa menggunakan game Guardian tanpa root, dibutuhkan aplikasi virtual. Tanpa aplikasi virtual, handphone yang belum di root tidak bisa menggunakan game Guardian. Pada tutorial kali ini, Droidcius menggunakan handphone versi Android 12. Oke, langsung saja. Download aplikasi game Guardian dan F1VM di deskripsi video ini. Di dalam virtual F1VM sudah ada ROM, makanya ukuran APK-nya besar. Sekarang install aplikasinya di handphone. Setelah itu akan ada tiga aplikasi baru di handphone, yaitu F1VM, GGHW dan GGSW. Agar aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada tiga mode dalam proses install ulang GG. Pertama, mode default. Mode ini menggunakan mode bawaan GG, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Jika tidak muncul tiga mode tersebut, berarti handphone kamu hanya support salah satu. Tidak masalah jika tiga mode tersebut tidak muncul, yang penting kamu melakukan proses install ulang. Di sini Droidcius pilih mode 64-bit karena game yang digunakan 64-bit. Setelah berhasil install ulang, maka akan ada 4 aplikasi GG di handphone. 2 aplikasi GGHW dan SW merupakan aplikasi GG yang diinstal pertama. 2 aplikasi GGH4 dan S4 merupakan aplikasi GG mode 64-bit yang diinstal kedua. Selanjutnya hapus aplikasi GG yang diinstal pertama, yaitu HW dan SW. Jika handphone kamu Android 12, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini Droidcius abaikan notifikasinya, jika F1VM mengalami freeze maka baca deskripsinya.